Minangka tarekah ngamaksimalkeun prak-prakan ngungkulan COVID-19 di Jawa Barat, Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat nyorang PCR COVID-19 per 1.000 jumlah panggegak jero 3 minggu. Eta hal luyu karena aturan WHO sangkan prak-prakan meluruh tur ngararawat sagancangna di Paju, tapi ka jumlah warga anu tilar dunya alatan COVID-19 bisa dikurangan. Juru bicara Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat, Daud Ahmad ngebrehkeun, pihakna keur memejehna ngalakonan aturan ideal ti WHO, nyaeta PCR COVID-19 saper 1.000 jumlah panggegek per minggu, salila 3 minggu noron. Kukituna prak-prakan tracking atau maluruh serta treatment atau ngararawat pasien COVID-19 bisa sagancangna disorang di rumah sakit. WHO yang ideal itu adalah 1/1000 jumlah penduduk per minggu. Ini yang kita kerja. Ya. Lalu misalnya apa? Kita ngejar 3 minggu berturut-turut. Ya. Nah itu bisa diketahui. Ya. Untuk apa? Nah selanjutnya untuk kita bisa melaksanakan tracing, pelacakan, kemudian juga dari hasil tracing itu kita melakukan treatment. Ya. Treatmentnya bisa di rumah sakit atau di pusat isolasi. Tapi kayaknya tes PCR COVID-19 dihangketkan ke Komite KP COVID-19 jeung PED Jawa Barat diantarana saminggu katomperakeun di Paju di 15 leuweuk tempat wisata di sakuliah Jawa Barat jeung hiji pasantren di Cirebon. Masyarakat ge dipiharep salawasna ngalarapkeun protokol kasehatan nyaeta make masker, ngajaga jarak, turta kukumbah leungeun make sabun. Sangkan prak-prakan ngungkulan COVID-19 bisa di Paju leuwih maksimal. Budi Hartati, Bandung TV.